aku agak triggered selepas aku tengok video daripada yang mana diorang bercerita berkenaan takaful. Aku memang skeptikal lah, sebab orang yang bercakap tu dia beranggapan takaful yang murah adalah takaful yang bagus. To be frank, ada beberapa item yang korang kena tengok kat dalam takaful sendiri. Aku tunjukkan satu-satu lah. Ini adalah item ni lah, ada 7. Hibah adalah hadiah ataupun papasan ketika berlaku kematian. Sia adalah sakit kritikal. TPD adalah total permanent disablement ataupun cacat kekal. Medical card, weekly indemnity ataupun pampasan mingguan. Cash value adalah simpanan dan free policy. So guys, aku boleh jamin lah takaful tu murah sebab dia hanya offer satu ataupun dua daripada 7 manfaat tadi. Nak cari yang murah, kau dapat lah yang murah. Tapi kau nak cari benefit, kau akan dapat benefit. Kau nak murah ke, kau nak benefit, it's up to you guys.